Ah, Xiaomi desainnya niru-niru Apple. Padahal Apple, ya hasil niru juga. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Brand-brand lain niru Apple, kalau yang itu kalian udah pasti udah tahu. Notch atau Pony tadinya dicela-cela, akhirnya ditiru juga. Ngilangin headphone jack, mulanya dicaci maki, akhirnya diikuti. Tidak menyertakan charger di dalam kemasan, nggak perlu waktu lama hingga akhirnya brand lain mengikuti jejaknya. Xiaomi bahkan nggak nanggung-nanggung, semua yang Apple bikin, Ctrl C lalu Ctrl V. Sekali lagi bukan hal yang baru kalau Apple itu ditiru oleh brand-brand lain. Yang mungkin jadi informasi baru buat sebagian kalian adalah ternyata Apple pernah niru juga. Dan seketika Apple fanboy kroak pun heboh dan berkata, ah nggak mungkin, Apple kan udah paling keren, paling orisinal, nggak mungkin lagi lah gila aja. Well, itu yang terjadi. Hal itu pula yang akan kita bahas secara mendalam di video kali ini, karena gue ngerasa cara nyuri Apple-nya ini bisa jadi bahasan dan pelajaran yang menarik buat kita, khususnya apabila dibandingkan dengan cara brand lain meniru Apple. Gimana, menarik kan? Stay tune terus di video ini. Oh iya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue, gue ucapkan welcome. Selamat datang di channel ini, gue bikin konten gadget dan teknologi yang gak melulu soal unboxing, impresi pertama, atau review. Namun, gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Seperti di video kali ini, kita akan sedikit narik tema gadget dan teknologi ke aspek yang cukup dekat, yaitu product design, atau lebih tepatnya industrial design. Kali ya, kita akan ngobrolin industrial design dari Apple kenapa produk-produknya Apple keren-keren dan dari mana dalam tanda kutip sumber inspirasi Apple terkait dengan desain produknya serta filosofi-filosofi yang dianutnya. So, mari kita mulai kuliah industrial design kali ini. Brown, sebagian dari kalian mungkin familiar dengan brand mesin cukur elektrik ini. Tapi sebenarnya mesin cukur elektrik hanya salah satu dari produk-produk rumah tangga lain yang diproduksi oleh perusahaan dari Jerman yang di tahun ini genap berumur 100 tahun. Kalau ngomongin Brown, nggak mungkin kita nggak membahas desain-desain produknya yang ikonik. Dan sesuai dengan konteks video kita kali ini, desain-desain inilah yang dicuri atau yang menjadi inspirasi lah ya dari desain-desain Apple, khususnya di era Steve Jobs dan Johnny Ive. Mari kita lihat dan bandingkan. iPod original mirip dengan Brown T3 Pocket. Apple Mac Pro mirip dengan Brown T1000 Radio. Apple iMac mirip dengan Brown LE4 Speaker. Apple iSight mirip dengan Brown Infrared Emitter. Bahkan aplikasi di kalkulator iPhone original aja mirip dengan kalkulator Brown ET66. Dari perbandingan produk-produk tadi udah kelihatan ya kalau Apple tidak plek plek alias copy paste atau meniru mentah-mentah dari produk-produk Brown, namun kesamaannya jelas terlihat di sana. Pendekatannya ke prinsip desain dan bahasa desainnya yang sama, bukan bentuk dan detailnya. Nah, ini dia yang menarik untuk kita bahas. Apa pendekatan bahasa dan filosofi dari desain tersebut? Mari kita ulik lagi. Orang yang paling bertanggung jawab sehingga Apple, brand teknologi paling inovatif, terlihat seperti anak sekolah yang sedang mencontek, tidak lain dan tidak bukan adalah Dieter Rams. Toko desain industrial yang mendesain produk-produk dari Brown. Boleh dibilang ide dan filosofi desain dari Dieter Rams yang menjadi blueprint dari produk-produk terkenal yang mengusung konsep minimalisme seperti Apple, Bang Olufsen dan lain-lain. Pendekatan yang disebut functionalist design ini adalah sebuah ide desain di mana bentuk produk mengikuti fungsi dari produk itu sendiri dan bukan cuma soal estetikanya. Dieter Rams merangkum filosofi desainnya menjadi 10 poin yaitu good design is innovative, useful, aesthetic, understandable, honest, unobtrusive, long lasting, thorough down to the last detail, environmentally friendly dan yang terakhir good design is as little as possible. Dari 10 prinsip tersebut, mari kita deep dive lagi dan lihat implementasinya ke konsep dan produk seperti apa. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kenapa sih desain dalam hal ini produk desain atau industrial design itu penting di hidup kita. Well, desain yang jelek akan menyusahkan hidup kita, sementara desain yang bagus akan mempermudah hidup kita. Contoh deh, kalian pernah nggak buka packaging produk yang dibukanya tuh susah banget sampai kita kesel sendiri? That's a bad design. Dan kenapa kita selalu terkesima, feels good, satisfying dengan green peel-nya Apple? That's a good design. Dari produk-produk yang didesain oleh Dieter Rams, setidaknya lima ide ini yang bisa kita pelajari tentang bagaimana mendesain sebuah produk. Pertama, simplicity. Mendesain sebuah produk yang simple namun tetap berfungsi dengan baik itu nggak mudah. Karena sebagai desainer, kita diharuskan untuk melakukan dua hal agar produk tetap fokus dalam menjalankan fungsi utamanya. Kedua hal tersebut adalah reduksi dan limitasi. Reduksi adalah buang aspek-aspek yang tidak menambah value dari produk tersebut bahkan menjauhkan dari fungsi dasarnya. Limitasi adalah membatasi dari aspek-aspek yang tidak diperlukan dari produk tersebut. Pada saat RAMS mendesain radio Brown SK2 di tahun 1955, dia bisa aja menambahkan berbagai macam tombol, display, indikator, dan lain-lain, dan gue yakin dia akan mendesainnya dengan bagus banget. Tapi balik lagi pertanyaannya, jadi fokus ke fungsinya nggak? Apa malah jadi distraksi? Gimana caranya jadi lebih simpel lagi? Akhirnya radio Brown SK2 hadir dengan bentuk yang sederhana dengan tiga tools dan tiga fungsi. Display untuk menunjukkan frekuensi, tombol pencari frekuensi, dan tombol on off yang menjadi satu dengan tombol volume yang by the way belum pernah ada yang mendesain tombol seperti ini sebelumnya. Mendesain produk yang simple itu nggak mudah karena desainer dituntut percaya diri untuk fokus ke hal-hal yang benar-benar penting dan membuang yang kurang penting. Reduksi dan limitasi yang dilakukan akan mempunyai resiko yang besar akan output produk yang membosankan gitu-gitu aja, desainernya pemalas dan lain-lain. Resiko yang diambil oleh Brown dan juga Apple, di mana produk-produknya di satu sisi sangat mengutamakan simplicity, namun di sisi, -sisi lain ekspresi seperti Apple boring, gitu-gitu aja desainnya, nggak bisa dioprek-oprek dan lain-lain itu cukup sering kita dengar. Simplicity has its risks and costs, and that's the challenge for the designer. Yang kedua dan masih berhubungan dengan simplicity yaitu modesty. Baik lagi ketujuan utama dari desain yaitu menjalankan sebuah fungsi. Semua aspek dari produk-produk seperti bentuk, dimensi, warna, material... ...harus menghamba pada sebuah fungsi. Desainer dengan mindset modesty di pikirannya... ...memastikan produk yang didesainnya tidak mencuri spotlight dari fungsinya. Contoh, sebuah lampu meja dengan warna-warna yang mencolok... ...hanya akan mendistract penggunanya dan menjauhkan dari fungsi utama lampu meja itu sendiri yaitu sebagai sumber penerangan di sekitar meja. Contoh yang paling dekat lagi deh, sebuah gaming phone dengan desain yang aneh-aneh hanya akan mendistract dari fungsi gaming phone itu sendiri yaitu memberikan experience gaming yang menyenangkan. Walaupun seringkali desain gaming phone memang sengaja berfungsi untuk mendistract dari skill gamernya yang segitu-gitu aja. Skill minimalis, desain HP-nya maksimalis. Yang ketiga, desain produk yang bagus itu understandable alias mudah dimengerti. Produk-produk dari Brown yang didesain oleh Rams tidak pernah dilengkapi dengan user manual. Ia ingin menciptakan produk yang gampang digunakan dan bisa dimengerti dari pertama kali kemasannya dibuka dan digunakan. Desainer yang merancang produk harus punya empati yang besar bahwa produk yang mudah digunakan akan membuat penggunanya lebih bahagia dan puas dibanding dengan produk di mana penggunanya harus membaca manual book berulang-ulang. Yang keempat, produk yang bagus itu harus tahan lama, permanen, dan tetap relevan dalam jangka waktu yang panjang. Tugas desainer bukan jualan barang, tapi memberikan solusi atas suatu masalah dengan mendesain produk yang tepat. Dan produk yang long lasting memastikan bahwa ia akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga penggunanya tidak harus sering mengganti produknya dan tetap relevan hingga kapanpun. Mendesain produk-produk seperti ini sangat sulit karena desainer harus menahan godaan untuk mengikuti tren karena mengerti bahwa tren hanya akan sementara. Lihat produk-produknya Brown, karena simple tidak terlalu mencolok dan mudah dimengerti dalam menjalankan fungsinya, serta menjauh dari tren, ia akan tetap relevan dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan produk-produk Apple yang most likely bahasa desainnya nggak banyak berubah, mulai dari iPhone hingga yang air-air ini hangat dibicarakan, yaitu iMac. Semuanya kecewa karena iMac yang baru masih menyertakan dagu yang cukup tebal. Apakah Apple bisa menghilangkan atau setidaknya membuat dagunya lebih tipis? Dengan chipnya yang baru menurut gue sih bisa-bisa aja. Tapi knowing Apple, mungkin tanggapan mereka akan seperti ini. Ya buat apa? Dagunya masih bisa berfungsi untuk meletakkan semua komponen-komponen kok. Masa cuma gara-gara mau ngikutin tren? Desain keren itu harus bezel tipis, jidat, dagu, dan tipis. Lalu harus mengorbankan fungsi sekaligus identitasnya iMac yang udah terbangun sekian lama. Kayaknya itu bukan Apple banget deh. Yang kelima, produk-produk yang bagus itu harus punya nilai estetika. Manusia itu pada dasarnya suka dengan keindahan dan desain yang menarik. Kita tertarik dengan bentuk yang simetris, detail, dan penuh dengan craftsmanship. Kita ingin barang-barang yang kita pakai sehari-hari mempunyai nilai estetika yang serupa dengan barang-barang hasil sebuah karya seni. Dan kalau kita lihat produk-produk dari Brown, walaupun hitungannya adalah produk-produk komersial dan barang sehari-hari, namun nilai estetikanya sangat tinggi, mulai dari bentuknya, dimensinya, desainnya, hingga materialnya. Nah setelah kita lihat filosofi desain dari Dieter Rams dan Brown serta bagaimana hal itu termanifesto dengan baik di produk-produknya Apple bisa kita simpulkan bahwa cara dalam tanda kutip mencuri pun ada yang benar dan ada yang salah. Kalau kita lihat cara brand-brand lain mengcopy Apple adalah mereka hanya mengcopy dan mengikuti dengan buta apa yang Apple lakukan karena percaya apa yang dilakukan Apple pasti akan membawa kesuksesan. Apalagi Xiaomi yang bukan hanya mengcopy tapi mengcopy paste dari Apple. Yang mereka curi adalah bentuk produknya tanpa peduli apa pemikiran di baliknya. Sedangkan yang dilakukan Apple kepada deterrence dan Brown adalah hal yang berbeda. Apple mencuri filosofinya, lalu menerapkan filosofi tersebut ke produk-produknya. Hasilnya, produknya in detail terlihat berbeda, tapi bisa kita lihat persamaan pada pendekatan dan filosofi desainnya. Menurut gue, jargon atau singkatan ATM atau Amati, tiru modifikasi, bisa kita jadikan metode untuk membuat karya kita sendiri. Mari kita jabarkan satu persatu. Pertama amati, di tahap ini kita harus punya referensi untuk kita amati karya-karyanya. Kalau pada kasus Apple dan Brown, udah jelas kalau Steve Jobs dan Johnny Ive, desainer Apple, memang mengidolakan dan terinspirasi dari karya-karyanya Dieter Rams. Nah, siapa inspirasi dan referensi kalian? Silahkan amati. Yang kedua, tiru. Di tahap ini kalian udah mulai beranjak dari mengamati dan punya referensi, dan langsung action untuk menghasilkan karya yang lebih konkret. Caranya, ya tiru aja berdasarkan referensi yang kalian amati tadi. Tapi jangan tiru karyanya, tirulah caranya, metodenya, filosofinya, dan pemikirannya. Yang ketiga, modifikasi. Kenapa harus dimodifikasi? Karena pasti kalian punya ide, pemikiran, dan tujuan sendiri dalam berkarya. Modifikasilah hal-hal yang kalian tiru tadi menjadi karya yang merepresentasikan diri kalian sendiri. Dan disinilah yang memisahkan antara yang menjiplak dengan yang benar-benar terinspirasi. Dan menurut gue metode ini bisa sangat berguna buat kalian yang ingin mulai membuat sesuatu. Apakah itu channel Youtube, menulis blog, bikin karya fotografi, atau hal-hal lainnya. Dengan mudahnya akses ke internet dan sosial media, banyak banget orang-orang inspiratif yang bisa kita jadikan referensi dan inspirasi untuk mulai berkarya. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Maaf agak panjang kuliah kita kali ini. Gimana? Kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini di mana gue gak cuma membahas tentang gadget dan teknologi tapi gue tarik lagi ke berbagai macam aspek lain. Misalnya di video kali ini gue singgung soal produk desain dan industrial design. Jadi next time kalian lihat suatu produk di sekeliling kalian, kalian mengerti bahwa pada desain produk tersebut terdapat ide, pemikiran, dan filosofi dari desainernya dan kita bisa lebih appreciate dengan produk-produk tersebut. Kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini? Please komen di bawah supaya gue dapat feedback dari kalian semua. Oh ya, yeah, kalau ada ide-ide dan tema yang keren buat video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar juga boleh loh. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, follow Instagram gue tangan belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih banyak tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.